Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di Resep Erma. Hari ini saya akan masak kuah ayam kampung, yaitu kuah tomat. Bahan-bahannya adalah ayam kampung yang kita rebus sampai empuk ya. Untuk bumbu-bumbu ayam bawang tomatnya adalah bawang putih, bawang merah, kunyit, kemudian lengkuas, jinten, dan ketumbar, gula, garam, dan penyedap rasa. Bahan-bahan ini akan kita haluskan. Kita haluskan terlebih dahulu bahan-bahan yang ini. Untuk bawang tomatnya ada tambahan bawang daun, tomat, dan daun jeruk purut. Kita potong. Kita haluskan bahan-bahannya hingga halus. Potong tomatnya seperti ini. Nanti setelah bahan-bahan yang kita haluskan halus, akan kita tumis sampai bumbunya benar-benar halus ya. Ini bumbunya sudah halus, akan kita tumis. Bawang dan tomatnya kita tumis, kita campurkan dengan bumbunya. Sama kaldu ayamnya, ada kuah ayamnya. Kemudian kita campurkan dengan kuah. Bumbu bawang tomatnya. Ini kuah bawang. Kuah ayam bawang, kuah ayam bawang tomat. Sudah masak ayam bawang tomatnya dan siap kita sajikan. Selamat mencoba resep ini ya. Assalamualaikum.